bebas jam 12 balik lagi untuk makan ya. Selanjutnya nanti kita akan ada waktu bebas lagi situ sampai jam berapanya, tunggu aba-aba selanjutnya ya. Nah, kemungkinan nanti setelah kita sampai restoran kita jalan dulu ke satu ikon utamanya pulau ini. Ada yang tahu nggak, Pak? Iya, nggak ada yang tahu ya. Yuk, tebak deh. Tebak aja gitu. Kelapa gini-gini. Dan hutan. Windmill. Iya, kincir. Itu kan cuma ada di Belanda. Di sini juga ada windmill. Ya, tapi bentuknya unik banget. Warnanya putih, gede gitu ya, megah ya. Nah, kita kemungkinan akan coba foto grup di situ aja. Ya, kita foto grup dulu di situ, baru habis itu bisa bebas. Ya, ditolong ikuti terus benderanya Abi di sini ya. Yang warna oranye ini yang luar biasa, biar low budget ya. Jadi ikuti dulu sampai tahu lokasinya, baru abis itu bisa bebas ya. Nah, windmill ini, si kincir itu biasanya dipakai buat apa? Tanian. Buat sumber daya ya, yang menghasilkan daya ya. Ini dipakai dulunya tadinya untuk apa namanya, menggiling gandum ya. Windmill ini dipakai untuk menggiling gandum dengan tenaga angin ya. Tapi sekarang karena gini, karena dulu orang-orang kaya itu bisnisnya adalah bikin bakery di sini ya. Jadi mereka butuh windmill untuk daya untuk menggilingin gandumnya itu ya. Dan ini masih ada sampai sekarang dan nanti kita bisa foto-foto. Nah, yang kedua ada lagi satu tempat untuk foto-foto cakep, namanya Little Venice. Jadi ya, Little Venice, jadi seakan bapak udah ke Belanda, udah ke Venice juga, buset ternyata. Ya, ini adalah Little Venice karena memang si pulau ini banyak terpengaruh dulu ya, di zamannya itu banyak terpengaruh dengan budaya dari Roma, bangsa Roma. Tapi ada gondola? Nggak ada gondola, bangunannya aja mirip-mirip ya kan, little namanya juga, saking little gondolanya hilang udah ya. Nanti ada bisa lihat foto-foto juga pemandangannya di sana ya. Udah mulai kelihatan cakep ya dari sini ya. Nah, kalau ngomongin pemandangan, menurut Abi nanti Santorini lebih dahsyat ya. Cuma kalau misalkan ini